أعطيت مفاتيح خزائن الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها إني فرط لكم قدريا ngawali ngadai dari baan kapi dak suarga wa ana syahidun alaikum engkau pakik setati sakseh maberak dak kabak yani dalam bak bahwa sakap bin napara nabi setati sakseh nakak dintoh umat Nabi Muhammad sakseh lil anbiya sakseh ala ummatihim tapi mon umat punten ya Allah tak ibadah pak umat Nabi Muhammad ada bu abtina setati sakseh dak itu nabi-nabi Nabi Ayyub Nabi Yusuf Nabi selain dak itu apa nama dapat dak umat tapi Nabi Muhammad anka syahidun alaikum tak bisa beda orang ala cek aki tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an demi Allah sengkok ngolah tidak kang tang telah kesetia waktu ada wa inni qad utitu mafatiha khazainil ard engkau iberi kuncina banyak-banyak harta simpan na bumi ini jak saking kesokan ni ke bisa ipodut kapi wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di demi Allah sengkok tak kobater anjriya kapi bekal musyrik sama sengkok ni ke secara garis besar umat Islam ni ke lokerah musyrik gak ditolak secara garis besar hitung dua itu oknum itu dan itu sekaligus sebiasa yang gak sarang para ulama orang-orang Wahabi kula pun sampean terus terang mana bingolah tidak kayak tempat Muhammad ibn Abdul Wahab Muhammad ibn Abdul Wahab ini kan mesti akhir sekak itu engkau kipur tahu apa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tanggul masepo tanggul kuru anu kapi mula bila mbak tak tahu hanya tak tahu lah, lah Allah. Jadi tak Islam dan lain sebagainya. Maka ekor caki mereka kali itu ekor caki khawarijul asr. Ia kula tidak yakin semua Wahabi ini berpendapat seperti Muhammad bin Wahab. Anda pernah berada video na Wahabi kali itu saya mengatakan bahwa ini min ma'akhidhi Muhammad bin Abdul Wahab. Alah kula. Mun pada orang yang gampang amusyrik haki, kira umat Nabi Muhammad kali itu, Nabi Muhammad lo kubatir ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha saya kubatir Nabi saya kok ba'an cung-cungan ku terpuk sampai atau kar ini dalam masalah tujuh dalam masalah ini kan termasuk peparing-peparing Allah dan kekustai kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala Muhammadin ana Muhammadun nabiyul ummi engkau re Muhammad setati nabi se ummi tak tahu maca tak tahu nulis la nabiyya ba'di ada nabi boleh samarena sengko uti tu jawami al kalim engkau eparengi kalimat-kalimat debu-debu sejami semencakup yang lambat jawami al kalim makna sekonik tapi mencakup lafal sekonik mencakup dak benar wa khawatimahu diburi nakali yakni puncak wa 'allimtu khazanatan nari wa halam wa hamalat arsh engkau iberi tahu orang-orang malaikat-malaikat seteti khazin teti penjaga neraka ben se amikol malaikat-malaikat se amikol dakar hamalatul arsh yakni ini termasuk keistimewaan ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tentu apa ni banding lagi kalau ben nabi nabi selain benda nabi saya paling ini kepada tapi Nabi Muhammad lengkap bahkan benda saya paling lagi dari Nabi Muhammad tak pernah naik paling lagi dari nabi nabi wa an ibn Umar bu'ithu baina yaday sa'ah pele Nabi Muhammad itu engkau yutus nang iade eng kiamat sa'ah yakni kiamat maksudnya para kiamat dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu'ithu wasa'ah kahatain qarib. Wa min riwayat Ibn Wahb annahu sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah taala sal ya Muhammad. Allah lamba taman atlam Allah taman aja budak ke Nabi Muhammad itu ke Islam. Minta ah hi Muhammad. Faqultu ma as'alu ya Rabbi. Kenapa saya minta sareng abdi ya Allah? Ittakhadta Ibrahim khalila.
Ajunan ampun agabai Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Kalam ta Musa taklima ajunan ampun adabi dak Nabi Musa wastafaita Nuha menmele ajunan dak Nabi Nuh wa atata Sulaiman mulkan la yang bagi li hadin min ba'di ajunan apa rendak kena sibi dak ke Nabi Sulaiman situng keraton se tak mungkin e bagi dak ke orang seselastarena sampai kisah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam situng saat asolat e kutabi syaitan. Ternyata Allah abri tidak ke Nabi Muhammad kang kui neku dak ke syaitan. Sampai Nabi Muhammad nikah, niat analena syaitan. Syaitan nikah etalena, beropok kodeng, mereka itu malekain mainan syaitan bina kana nikenian bagian anak orang-orang ansor. Tapi sekok bitabitan pas engak. Engak ada ketang teretan Nabi Sulaiman ketika doa da ajunan Allah, pareng aki abdina kakubasan keraton, setak kira bareng aki dak selain, diantara keistimewaan Nabi Sulaiman kak dintoh, syaitan jin gak jentuh, berarti tentara Nabi Sulaiman. Maka gak jentuh. Faqala Allahu Ta'ala, Allah pas adabu, ma'a'taituka khairun min dhalik. Saya beri, misalnya kau kebaan, lebih bagus, tepang jeriah. Lebih bagus, tepang jeriah. A'taituka al-kawthar, aku beri kebaan al-kawthar. Talak. Sapa sing nom dak tak kira lekak oleh sama. Wa ja'altu smaka ma asmi, ke khusus dak Nabi Muhammad Kautsar. Na'atuna kal Kautsar. Ban engko tetiaki nyaman ba anjeri ai pa bareng e pasanding bentang nyama. Yunada bihi fi jawfis sama e dalam langit. Jadi ya saya sebut asmana saya ban asmana ba Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi nabi nakula ban istimewa. Wa ja'altu al-ardha tahuran la sakapina bumi sajidak kebaan wali umat ikaman ikan di umat tabaan asolat yang dimabai sahabat asolat lamba umat lamba dikata oleh asolat kecuali yang ma'bad tempat ibadah dekat masjid sesaking umat Islam masjid ghafartu laka ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhara kok nyapora kebaan saya kada sekebudi andai karena di itu sadabuna lamba pendidikan di Rasulullah di itu sebetulnya Rasulullah masuk. Fa anta tamshi fi an-nasi maghfuran lak ban ajalan yataran banyak-banyak orang jadi banlah tidak tusan seorang walam asna dzalika li hadin qablak kau tak toman abri jeriyah dak kesapa abai sebelum maba wa ja'altu quluba ummatika masahifaha atena ummat ban bi sekok yasih mushaf yakni gampang hafal ada situng agama mulai lambak sampai semakin jika lima umat afal dak kakek tapak kati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki Al-Qur'an kalinto gampang aku ya falak nak kana kene umur 3 tahun nak kana beni anak ring Arab dan semacam afal dak aku. Walaupun Al-Qur'an itu cepat elang kasratut tafallud. Wa khabatu laka syafa'ataka kok anyimpen untuk ba'an syafa'at ba'an mun umat lamba umat selain jadi kepada nyafa'at fulan umat Nabi Muhammad tak kepada saya rasa bahkan di antara syafa'at aku setiap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan itu kesokan dengan Nabi ikun akidah Nabi walam akhba'ha li Nabi yang khairi kau tak teman anyimpen dekat syafa'at yang tadi Nabi sebelum ba'an selain ba'an ini syafaat-syafaat selain akan itu pun lah tentuan jelas lagi oleh syafaat yang sudah iya oleh Nabi Muhammad wa fi hadithin akhar rawahu Hudzaifah basyarani ya'ni rabbuhu ya'ni rabbahu azza wa jal awalu ma yadkhulul jannah ma'i min ummati sab'una alfan ma'akuli alfin sab'una alfan laysa alaihim hisab Ibn Sidina Hudzaifah Nabi Muhammad adabu engkau ibri kabar bunga bitang pangeran. Yani Allah. Lukal luna orang yang saya bakal masuk ke suarga dia, abang sengkok dari tang umat, dia petong polo ebu. Per petong polo ebu, situng orang yang petong polo ebu kia. Petong polo ebu, per situng orang yang petong polo ebu, kali petong polo ebu. Se petong polo ebu, ben petong polo ebu, jadi ya, kali petong polo ebu, jadi ya, tadi hisap, ini masuk ke suarga. Wa'atoni an la taj'u ummati wa la tughlab. Kau eparingi sarang ajunan Allah bahwa tang umatnya tak kira mati kelaparan. Tak kira binasa kelaparan. Ini andaikan banyaklah kau maksiat, tak kira payah seksa kepi kalau ben kelaparan.
mun beda mati lapar. Wala tuglab tak kira pakala bi musuh. Ada musuh sebisa makalah ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan semangkin, makan semangkin. Bener tak nenang iya. Tas tapi tak kalah. Tak kira bisa mata ada dari umat Nabi Muhammad. Wa'atani nusra wal'izzah. Kau bi Allah paringi pertolongan, kemenangan, yakni dalam peperangan. Wal'izzah kamuljan. Di bawah. Tak teman tadi, mabah. Enak. Warru'ba yas'a baina yaday ummati syahran. Orang saya perang abad sengkok je selama perjalanan sebulan dak beri rasa geter. Umat Nabi Muhammad ini kan Nabi perang moso kak ditoh perjalanan sebulan ini kan mulai